everyone. Welcome back to our channel Fuji Sicilia. Walk smart, play hard. Gue Fuji. Gue Sisil. Siang ini kita lagi makan siang, cobain satu restoran dimsum baru di Menara The East. Namanya apa sih? Pentan Dimsum. Dimsum Bar. Ya. Kita juga baru coba sih kesini, kayaknya mereka baru buka juga. Nah, karena ini sudah memasuki tahun yang baru, 2021, jadi di makan siang kita kali ini kita akan sedikit sharing-sharing ya, Bu ya? Sharing tentang resolusi. Resolusi. Tahun baru kan identik dengan resolusi ya, teman-teman. Pasti yeah. Kalian juga udah ada punya list resolusi apa sih yang mau dilakuin di 2021. Nah, iya, benar-benar. Kita juga mau share sedikit resolusi apa yang kita buat ya, Sil, buat tahun 2021. Dan mungkin juga sedikit sharing tentang achievement kita di 2020. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Oh iya, ada beda sama Bu Fuji. Kalau gue kayaknya biasa aja ya, B aja, gue nggak ada perubahan. Tapi sebenarnya ada yang baru dari Bu Fuji, karena Bu Fuji udah fresh ya, 2021 udah ulang tahun juga. Nah, apa bedanya? Cuma potong rambut doang, teman-teman. Cop. Karena kemarin itu udah kepanjangan banget selama pandemi itu, masih belum berani ke salon dan akhirnya memberanikan diri karena juga prokes dan lain-lain ya. Iya. Dan banyak protes dari banyak yang bully. Iya, emang rambut gua udah kering banget, udah panjang banget. Yang penasaran sama kegiatan kita hari ini, ikutin kita terus, teman-teman. Stay tuned. Teman-teman, ini dia restoran yang kita vlog hari ini. Menunya apa sih? Nih, lunch package. Ih, ada si kopi susu juga. Oh, all you can eat, teman-teman. Oh, asik. Tapi dia khusus Saturday and Sunday. Kita ada jual cocktails. Gifts. Okay. Nah, yuk kita masuk. Halo Mbak. Nih teman-teman, how to sensing thing. Nah, suasananya seperti ini. Ini bukanya kapan sih, Mbak? Baru buka kan ya? Februari. Oh, udah hampir setahun juga ya? Oh, iya. Tapi kemarin pandemi sempat tutup dong. Oh, iya. Terus baru buka lagi? Bulan lalu kali ya? Oh, iya. Ya, kasih. Sisil, are you sure? Diet? Iya. Diet loh. Jadi kakak ya itu termasuk bagian dari resolusi 2021. Healthy food. Healthy. Oh, siap. Nih teman-teman, aku tadi pesen lunch package. Ambil yang apa ya? Ayam telur asin. Dan ini menu healthy food. Nasi hainam, brokoli. Brokoli cah, bawang putih kayaknya ya. Iya. Selamat makan. Kita ada kimas. Selamat makan. Jadi teman-teman, gimana liburan akhir tahunnya? Seru nggak? Kalau tetangga aku gimana liburan 2021 nya? B aja sih. Ya, kalian sudah melihat di liburan kita. Iya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton ya. Mulai aja kali ya sharing-sharing.
ini mau ngomong achievement dulu atau kayak enaknya achievement dulu ya, achievement kali dulu ya? Resolusi boleh, 2021 boleh. Ini dari ibu deh. Achievement ya, salah satu achievement terbesar di 2020 adalah bikin YouTube channel ini. Yeah. Buat aku sebuah achievement banget karena maksudnya nggak kepikir ya, kadang-kadang cuma mau pengen tapi nggak ada realisasi. Ih, pengen begini deh pengen lakuin ini deh, lakuin itu deh, yeah. Tapi banyak aku nggak realisasi ya, nggak ada action gitu, kayaknya planning. Nah, salah satu dari kepengenan yang banyak itu yang terrealisasi adalah YouTube channel ini, thanks to Sisil. Sama-sama Bu Fu. Gue juga kalau nggak ada support dari Bu Fuji dan yang memberikan ide, Bu Fuji itu juga kayaknya nggak bikin YouTube. Jadi teman-teman pastikan terus support kita ya. Nah, kalau dari gue achievementnya, iya salah satunya ini. Ini paling besar sih sebenarnya. Terus untuk yang lain sih, sebenarnya resolusi 2020 dulu itu masih banyak yang belum terrealisasikan. Mudah-mudahan sama banget. Ya, kan? Masih banyak yang carry ke 2021. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan di 2021 ini. Apa lagi ya? Oh, gue bisa bawa mobil sih. Oh, ya. Itu juga salah satu achievement ya. Salah satu achievement paling besar dalam hidup gue. Nah, kalau untuk resolusi 2021-nya Bu Fu. Kalau resolusi ya. Resolusi 2021 adalah enggak jauh-jauh juga dari sini sih. Apa sih? 1000 subscriber. 4000 jam tayang. Jam tayang. Yeay, semoga support kita teman-teman. Karena di tahun ini kita harus targetin itu ya, yeah. Sampai November 2021. Yeah. Yang lainnya sih mungkin masih sama dengan, oh iya, aku ada satu. Aku pengen tahun ini bisa nonton K-drama tanpa subtitle. Tanpa subtitle. Oke. Oh ya. Jadi aku ambil online kursus untuk kelas bahasa Korea gitu, teman-teman. Ternyata bahasa Korea lumayan mudah sih. Iya. Siapa dan tuh? Bu Uji niat banget loh teman-teman. Bener niat banget. Hebat sih. Hebat banget. Siapa tahu teman-teman ada yang terinspirasi juga buat belajar bahasa Korea atau mungkin bahasa lain. Iya. Dan barangkali kita bisa liburan ke Korea kan. Terus ada guide-nya Bu Uji. Jadi kita nggak perlu nggak perlu kesasar. Tapi bener sih. Zaman online kayak gini lumayan bantu. Jadi kalau dulu kita kan kalau misalnya ambil calls gitu les, kita harus ke tempatnya kan sih, yeah. Makan waktu ya. Yeah. Ada kelas-kelasnya, ada jam-jamnya. Kalau sekarang ini semuanya lebih fleksibel. Jadi pakai Zoom meeting ya. Betul. Paling gitu sih achievement lainnya ya. Resolusi lainnya hidup lebih sehat itu benar sih. Kalau penampilan itu bonusnya aja. Yang penting pola hidup lebih sehat. Yeah. Ya, 10-20 kilo gitu ya. Nah, 5 kilo aja deh. Iya, jangan Bu. Gak seger nanti. Berarti Bu tadi apa resolusinya di ini, angkum lagi 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Ya. Terus nonton K-drama tanpa subtitle sama apa ya? Hidup sehat. Enggak ya? Kita lihat besok di tahun 2022 apakah sudah terrealisasikan. Amin semoga ya teman-teman, yes. Kalau gue juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari resolusi 2020 karena masih banyak yang belum terrealisasi, tapi yang baru yaitu sama kayak Bu Fuji yang mana nih untuk YouTube channel kita, yep. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi please buat teman-teman bantu kita untuk mewujudkan resolusi kita 2021 ini, support channel kita, dan share ke teman-teman bahwa ada kita yang akan memberikan review dan konten-konten ya, yang informatif, yuk, dan selalu menghibur. Terus yang kedua, hidup sehat sih itu yang fokus utama karena gue ngerasa belum sehat banget.
resolusi gue yang kemarin itu nggak terrealisasikan semua. Ayo, maaf. Terus apa lagi ya? Itu lagi mungkin loh. Amin amin, gue support. Doakan teman-teman. Berapa kali kalian yang dandang? Enggak sih. Yang mana? Enggak, nggak penting ya. Yang penting, yang pasti udah bisa ini sih. Menerima. Yang dewasa lah ya. Iya. Yang menerima paket itu. Lu cuma curhat sih teman-teman. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Mungkin dari segi karir, pekerjaan ya, quality of life itu semuanya dilancarkan. Amin. Buat kalian yang mau sharing-sharing untuk resolusi 2021 bisa banget tulis-tulis komentar. Kita juga pengen tahu ya. Yeah. Mungkin kadang-kadang komen teman-teman tuh menginspirasi juga. Oh iya, benar juga. Gue juga pengen achieve itu di 2021 gitu ya. Mungkin ada yang jadi inspirasi buat kita. Ya, jangan lupa tulis di kolom komen. Nah, kalau dari buku sendiri nih, untuk bisa usahanya apa? Agar bisa mewujudkan resolusi 2021. Kalau dari masalah YouTube channel itu ya, intinya sih dari tiga-tiganya ya. Kalau menurut aku konsisten. Ya benar, konsisten. Dan harus berusaha gitu, harus do, harus melakukan gitu. Yeah. Karena gue percaya sih, setiap apa yang kita lakuin itu gak bakalan sia-sia sih, pasti ada hasilnya. Mungkin belum tahun ini, mungkin belum kelihatan. Keep going aja, kerjain terus, and then percaya bahwa suatu hari pasti berhasil. Mm-hmm. Kuncinya sebenarnya itu adalah konsisten dan sabar sih teman-teman. Mm-hmm. Konsisten, betul. Kapan-kapan kita akan ini ya, kasih tips ya, trik dan trik, dan apa aja yang udah kita lakuin untuk YouTube channel kita ini. Kita, boleh ya? Iya. Kita sharing tentang awal mulanya kita buat, dan kita ngapain aja gitu ya. Kalau kalian udah lihat video kita yang di perkenalan, ya itu awalnya mula kita terlahir di sini. Dan tapi kan kita belum sharing ya? Belum gitu, sharing tentang usaha apa yang kita. Percaya nggak percaya teman-teman, walaupun kelihatannya gampang ya, katanya receh gitu, cuman ternyata nggak gampang gitu. Ternyata nggak gampang juga loh. Harus punya effort yang lebih. Tapi makanya mesti yakin ya, kalau kita melakukan sesuatu terus-terusan, terus-menerus, konsisten, pasti suatu hari akan berhasil. Apa katanya? Hasil tidak akan pernah mengkhianati. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman berusaha, pasti berhasil. Ya. Semangat teman-teman. Apalagi kemarin itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapin itu juga karena pandemi juga sih. Ya kan tahun 2020 ini tuh benar-benar 2020 kemarin itu benar-benar krisis banget ya. Tapi itu tidak meluruhkan semangat kita untuk konten. Justru kita pengen menunjukkan gimana situasi dan suasana di tempat-tempat kita makan ya. Iya. Karena mungkin banyak teman-teman gak bisa keluar ya, pengen tahu apa segala macem ya. Dan kita memulai YouTube channel ini dengan segala keterbatasannya ya. Kita mengakali semua perintangan, maksudnya semua kesulitan itu kita coba atasi dengan segala keterbatasan yang ada ya. Apalagi kendalanya itu sebenarnya nanti aja kita share di episode berikutnya. Gimana rasanya bu? Oke, enggak ya? Good kok. Rasa hermen juga enak ya? Iya, rasa hermen enak teman-teman, dan dia rasa hermen itu 15.000, cuma 15.000 murah sih. Iya. Cuma 15.000. Kalau aku tadi pesen yang set, ya itu 50.000 udah sama minum, udah sama minum. Dan dia itu nasinya, dia kan rice bowl gitu, nasinya tuh lumayan ya, porsinya banyak. Lumayan sih loh, kayaknya juga banyak. Kalau teman-teman ada di daerah sini, pasti banyak yang nggak tahu deh, soalnya tempatnya agak mojok. Iya. Dia nggak cuman jual rice bowl gitu, dia jual dimsum-dimsum, cemilan-cemilan. Iya. Teman-teman sorry ya, kalau agak ribut ya, belakang tuh lagi. Nah. Ada pembangunan. Oh iya, kemarin tuh sebenarnya kita tuh ada rencana mau shopping haul ya.
sebenarnya banyak yang request dari teman-teman itu kalau kita tuh pakai mikrofon gitu loh teman-teman. Nah kemarin tuh kita udah coba beli, cuman kita kurang nyaman ya sama itu ya. Kita belum tahu apa yang harus kita pakai untuk lebih nyaman. Nah buat kalian yang sudah punya saran bisa tulis di kolom komentar. Kalau untuk nge-vlog itu better pakai apa untuk audionya ya? Audionya. Untuk mikrofonnya. Selesai makan dan sekarang harus balik kantor lagi. Jangan lupa terus support kita dengan like, share, comment, and subscribe di Puji Sri ya. Bye.